Oke guys, kita lawan Sultan ya. Mungkin ini aja dulu. Langsung mati guys. Ternyata sultannya masih lembek ya. Server berapa dia? Sultannya nggak terlalu keras ya guys. Gini aja dulu. Gua mati Mega Mercedonya belakangan ya. Oke guys, 109 ya, tapi agak lembek Pokemonnya, mungkin belum di-update ya guys ya. Dia surrender. Dan kita langsung top 9 besar guys di sini. Waduh. Yerei satu chat sama gue 147 guys. Cukup lama yang ngepusnya ya. Kita balik push sekali lagi mungkin. Mumpung 10 win streak ya. Jadi tambahan poinnya tuh cukup gede guys. Kita main 10 menit lagi mungkin. Soalnya tadi belum ketemu yang agak susah ya. Baru tadi ketemu yang agak susah jadi gue record guys. Ini siapa lagi? BTW yang ngasih saran Celebi di first turn, thank you ya. Gue coba ikutin dan memang ternyata bagus banget. Sorry gue jadi bocil ngeyel guys. Pasti komentar. Dan tapi ku gantiin Misty PC Duck gue ya. Ku gantiin Gratina guys. Nanti mungkin gue bakal nangkep Gratina sampai 4 network untuk lebih bagus lagi untuk memaksimalkan semua ya guys ya. Celebi juga gue butuh 4 network mungkin. Tapi kan aku sekarang lagi fokus nangkepin Groudon guys untuk land up arena gue. Jadi gue rada susah gitu nangkep yang lain guys. Groudon gue soalnya masih bintang 10 ya. Kalau udah bintang 12 mah udah enak banget. Paling tinggal nyari natur-naturnya aja. Lima kali. Jangan lama-lamain guys.
gantiin itu Gatpika nih. Kembali Suicune aja dulu mungkin. Sakit banget ya. Gue enak pada fokus-fokus ngetekin itu gue ya. Oke guys, ternyata bisa win streak lagi ya. Kayaknya kita bakal nge-push sampai ngalahin Yere ya. Top 6, 1473. Jauh juga ya, cukup lama ya. Udah sekali lagi lah, udah top 10 ya. Mungkin nanti kita bisa nge-push lagi guys. Next time. Lugia, kita lawan orang yang tadi ya, yang jago tadi itu guys. Sultan punya 3 Pokemon mahal, dia top up lebih dari 5 juta mungkin guys. Halo Bang Lugia, kalau nonton ini mau di review kontennya, bisa DM IG guys, DM IG. Gue penasaran kalian sama orang-orang Sultan ya guys ya. Kayak kita bakal fokus matiin ininya dulu mungkin ya, matiin Groudon-nya. Domchen dia. Domchen kayaknya.
Guard pickup. Itu berapa sih energinya? Gak kelihatan. Kita setiap guard pickanya aja dulu. Kita matiin guard pickanya biar dia kena mental, guys. Sekarang Black Urimnya jadi nggak ada damage ya. Wow, shield gue hilang semua. Jadi sekali ulti sama Mega Marshadow, shield gue langsung hilang semua. Mantep kali ya. Nah ini lagi nih. Tuh. Ayo. Tuh. Gak usah pakai Fatal Attack bang. Fatal Attack kurang bagus ya. Satu. Gak satu doang. Asal mencet, astaga, asal mencet. Gue mau nyerah, mau ulti Gratina ke itu juga, ke Mega Marshadow. Mati dong, itu gua. Mati dong. Matilah pasti. Salah mencet lagi, guys. Oh, nggak apa-apa, ke Black Urim, guys. Oh. Kira ke itu, ke siapa nih namanya? Gua harus ngamanin sini gua dulu, guys. Ngamanin Groudon gua dulu, damager gua tinggal Groudon. Coba kalau fokus matiin Groudon gua nih pasti. Aku tidak sebodoh itu, Virguso. Kita ganti ya. Kita tumbalin Gratina kita aja, guys, nggak apa-apa. Biarin aja, biar nge-heal. Udah mati lagi, kepantul. Wah mati nggak nih? Antek, antek. Groudon ini sakit soal dia. Eh, tapi ada nahan ini, guys. Ada ini ya. Aman ya. Damage-nya berkurang ya. Kan damage-nya berkurang, aman.
Sedang gue main Blood Rage, guys. Oh enggak, Blood Rage gue enggak aktif, cok. Nice one. Living Strong, kita matiin yang Lucille-Lucille aja dulu. Shot Healing Wish. Tai nih. Si Groudon gue yang kena steel ya guys ya, steel energi ya. Yes. Aduh. Gak kayak yes lagi. Mati dong, aduh. Tadi gue mau ganti guys, mau ganti Mew, nggak keganti, cocok. Kalah nih kayaknya. Saya kalah nih, damage kita tinggal itu Snorlax, cok. Tadi gue mau ganti sebenarnya. Tapi energi dia habis semua sih guys. Kita punya 3 support. Aduh. No. Oke, satu stun. Living Strong hilang. Nice banget. No. Nice one. Stop Blaze. Oke guys, menang ya. Gila namanya 73, cok. Anjing banyak banget. Dia peringkat berapa sih? Siapa tadi namanya? Lugia ya. Oh, peringkat 4, guys. Pantesan aja namanya kita banyak ya. Kalian ketemu dia lagi, guys. Mayan. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan see you di next video. Goodbye.